Jadi dia ada, kat sini kita ada tapis. Tapis ni digunakan untuk sedut semua sampah yang ada dekat sungai. Kemudian yang ni water pump. Water pump ni fungsi dia untuk sedut sampah supaya sampah tu boleh masuk ke dalam tapis. Jadi bila kesan dengan produk ni, produk sungai di negara kita akan jadi bersih dan ekosistem negara kita terpelihara. Okey, berakhirlah kita di Techlimpik Malaysia dan di peringkat akhir kebangsaan. Jadi inilah perjalanan kami, My Campus Radio. So, tanya kepada semua pemenang-pemenang dari Techlimpik, stay tune, My Campus Radio. Jom berubah bersama Mika.